Jel. Ya kok tembok meneh? Lah ya mbo, lah nek ndokoke nang ndi jel wingi? Ya mari ra tau pindah to bu, bu. Loro-loro nang kene. Sik, Pak. Jangan-jangan ono maling. Gitu maling motor sampean, Pak. Motor ku maling. Amit-amit, wong tuwa kok kaya ngono. Wes, aja nangis. Gendang telepon Hansip, Hansip. Pantes, barangku juga tak boleh enggak enak.
cocok palingnya mlebu mangku juga iki. Ya Allah, mune sampean barang to sing kehilangan. Apa wae sing kehilangan? Sendal kesayanganku. Sing biru karo putih kae. Nah, betul. Halo sendal sejuta kenangan. Lah sendal koyo ngono e digetuni yuyu. Ya men ta. Emang wis sampean apa sing ilang? Gonku lo sepatu sing kok ke bojoku kok Eropa, kon ora getuni piye, Cel? Amer. Ya, oke, pasti kerjaan gua sama itu. Nah, dia tuh orangnya. Eh, Mama, kalau pengin sesuatu kerja dong, ataupun nabung biar bisa kebeli. Se. Apa maksud kamu, Leman? Hah? Kamu ngajak ribut? Kamu enggak kapok kemarin dikeroyokin sama orang se-RT? Udah ngaku aja, kalian kan yang curi tas mahal aku, iya kan? Ini jangan ngadi-ngadi, Leman. Keluarga gue itu enggak pernah yang ngajarin namanya maling-maling. Ngerti enggak sih lo? Halah, mana ada maling aku? Bisa-bisa kalau maling aku penjara penuh. Nah, maling aku ke penjara yuk. Iya. Julin aku yuk. Mama. Sabar pak, sakit ya pak ya. Sabar. Macet. Kau ambil nanti way. Tunggu pak. Mama bingung lagi cuma. Rasu. Yo pantes. Keamanan. Lah kok malah sampai santai. Tenang. Semua bisa terkendali. Terkendali. Aman cermu, aman. Nek aman, motor pura bakalan hilang. Sabar, Pansip, sabar. Aku sing suruh. Pak, sabar. Pansip. Siap. Bawangnya saya ingin ini. Keberi cara nih, malingnya kudu kecekel saiki. Sampai motor pura ketemu. Dibunuh, Pak. Sate. Kita makan. Siap. Makanya kalau mau beli sesuatu beli dong, jangan cuma nyuri-nyuri doang. Ajar ribut lagi malu ya. Apa kemarin? Pos. Ini apaan sih? Ikutan aja. Ribut terus. Aja kesel apa ya? Gue salaman gue. Enak gue nuduh aku maling. Ya kalau bukan kalian siapa lagi? Cuma kamu doang yang ini. Wes. Wih, kita pasti mana sih mencoba? Iya. Salman, kamu juga jangan dua orang tanpa bukti dong. Ya mereka yang selalu maling itu tuh. Yeah. Wih, di kampung kita emang ada maling, bukan cuma barang kamu saja yang hilang. Motornya Pak RT hilang juga. Motor Pak RT hilang? Iya. Terus siapa sih nolong Pak? Nak sampai antar kontarok aku. Aku kontak ngurus roto. Takon motore wae, Pak. Pasti rugi sapa sing nyolong. Ya?
Ini pasar tutup. Golek sayuran kok bakul sayur kok yo lung ketok, biasane kok yo eneng. Endi yo? Bu RT, tumben nak bojone Mas Wanto. Ijo pasare tutup. Ngono yo bojone kene wae. Lha kae Bu RT, yuk tekan wae langsung yuk. Yuk. Ayo. Bani pira iki? Pikir bahannya mangan itu. Bu, apa bener motornya Pak RT hilang? Oh, Bu, bener apa motor hilang? Iya, apaan sih? Ikut-ikut aja deh. Iya, Bu, hilang. Bu RT, motornya Pak RT hilang dong. Kok hilang sih? Yo ben lo, ben bedo ke pertanyaannya karo Salman toh. Astagfirullah. Sudah, memang bener motornya Pak RT hilang. Tapi wis tak kon pansip ngumpulke uang, men kon dah kecekel kayak malinge. Wis sip, pansip. Wes, Bu. Hah? Lu nek ngono aku tak bali wae lo tak nyimpeni barang-barangku dhisik ya. Wes ya, aku barang lah. Cukup satu aja yang hilang, jangan ada lagi. Ya wes, ngono tak lanjut ngabari uang-uang Bu ya. Ya wes, sono, cepet. Siap. Lho, kok padha lunga kabeh iki sing blonjo nang aku? Lho iki apa ta aku sing blonjo? Oh iya ya Bu RT. Iki regane pira iki, Mas? Iki 5.000, Bu. Temen to iki. Wis ya, wis iki wae. Iki Mas, 2.000 dhisik ya. Sing 3.000 dicatet dhisik ya. Bye. Halah. Jare Bu RT kerjanane utang tok dasar. Apa Pak? Nyelungi aku tuh. Gawat Pak Tubon, gawat. Gawat apa lu? Siki sampai wong Pak RT. Apa? Menteri Pak RT hilang. Oh iso. Wis sabar set banget, akeh takon lah. Waduh, kok gari bebekku hilang iki. Cek dhisik lah. Siapa kui? Maling. Waduh, dari Pak RT ini.